Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Keberkahan mudah-mudahan kita dapatkan dengan pengajian hari ini atau kajian hari ini, kita sama-sama mengasah hati dan otak kita. Jadi pengajian mengasah hati, kajian mengasah otak. Ngendikanipun Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup, wa mahyaya itu hidup, wa mamati, mati, hanya untuk Allah. Berarti pengajian hari ini hanya untuk Allah. Andaikan mati pun untuk Allah. Nah, enjang menika kula badhe ngaturaken babakan inna sholati. Ujung-ujunge wong Islam ki mung salat. Yang paling utama tiap hari dikerjakan itu salat. Hanya saja kita tidak dapat gelar. Nah, salat kan S Bambang. Gelarnya cuma yang terkenal haji misalkannya, Haji Mustofa. Saya itu belum haji, tapi ceramah di mana-mana dipanggil haji, aku yang meneng wae. Ngomong amin. Lah takon pun haji dereng. Kan enggak dosa. Hari ini jadwal saya ke Temanggung, Pak. Tadi di apa? Nyen sewu Pak sinten. Nah, kalau kan mriki nggih mriki Semarang kono aja jelek. Tapi jadwal saya ternyata hari ini 3. Yang terakhir isi nanti. Nah, kula badhe ngaturaken salat, Pak. Kula mboten nyuwun meja sing cilik, tapi rada dawa loro. Kula badhe meraktekaken salat. Setuju mboten? Ya. Meja loro kula munggah kabeh gene ngerti gerakan, gerakan yang benar untuk salat. Intinya kan salat to jenengan. Kadang mung dobras dabrus. Dari gerakan dan bacaannya itu enggak tahu. Jadi salat itu luar biasa, itu gerakan olahraga yang sangat luar biasa. Dulu saya ngaji diberi contoh oleh kiai saya untuk gerakan mendekati. Ini persis orang iso. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah bareng subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilah dalile nopon dalile ngen surat nikule waqiah fasabi bilhamdi rabbikal azim. Jadi bertasbihlah dengan menyebut Tuhanmu yang maha besar. Fasabih bihamdi rabbikal azim. Diulangi 2 kali. Dalam surat
waqiah. Gitu. Nek sing diulang sampai 31 kali napa nika? Ar-Rahman. Gitu. Anak saya dulu nikah itu maharnya afalan Ar-Rahman. Sing ijabke kula. Harus hafal. Ternyata hafal. Gitu. Jadi ra sembarang mau anake ustaz kok nikah Al-Fatihah. Ar-Rahman gitu. Jadi fabi ayyi ala rabbikuma. Sedaya hafal mboten? Ya bareng-bareng yo. Fabi ayyi ala rabbikuma. Artine? Angel mesti. Nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan, intinya itu. Nikmat Tuhanmu yang mana sih mbok dustakan? Enggak ada. Gitu. Andustakan dustakan opo? Wong penyayang oleh rezeki mesti ngepasi. Nek direncanakan ra iso, rencanane awak dhewe kan rencanane Allah beda. Gitu. Wah, iki kok utang kok golek silian ngendi ora ketemu. Ning ora disangka-sangka nek wong ngeki duit kandhani ngono. Gitu. Niku jenenge fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ngoten nggih. Nggih. Nek mboten enten si, si, niki cukup kita. Nyun sewu nggih. Oh. Ya niki. Nggih nek salat niku diterangke mung ngomongan tok ra iso. Nggih to. Nek poso iso. Nek salat baik, so wong haji ndadak nganggo mengililingi napa nika Pak Ka'bah nggih. Niku contoh mlaku. Nggih. Dadi penyang sing ora ketok kula mengke ra iso nonton. Mang mlebu kabeh. Iki iso mlebu kabeh nek dikei dhuwit jiji, Pak. Nggih. Kula jelaske salat riyen mengke gerakannya. Tapi sebelum salat ada wudu. Nggih, Bu nggih. Wudhu itu syarat sah melaksanakan, gitu, tidak hanya sholat saja. Jadi wudhu menika syarat sah. Jadi syarat itu artinya sesuatu yang harus dikerjakan sebelum melakukan ibadah. Kalau balik nih, syarat itu sesuatu yang harus dikerjakan sebelum melakukan ibadah. Kalau rukun, sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah. Maniknya nanti wetbot kalau tulis syarat itu adalah sesuatu yang dikerjakan sebelum melakukan ibadah. Rukun sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah. Paham? Langgan dalam ibadah itu muncul rukun. Lah sholat itu rukun pertama apa? Ayo, rukun pertama nopo? Niat. Mboten gerakan, baru kemudian gerakan. Eh, rukun pertama itu niat. Nggih, niku pun sebentar ana wong nggih. Kuat mboten kula cek nggih. Alah, mati yo ben lah. Mane kula mengke ngi contoh mati, langsung kula mengke diurusi nggih. Niku enten mudine niku. Enten nggih. Sekarang wudu. Wudhu itu pertama niat. Anggone niat jaman nggih. Mbah-mbah dodo merapal mecelak kademen. Nggih, bismillah niat ensun wudhu karena Allah. Wis ngono wae gampang wae. Wudhu rapal ya. Terus tangane pun niat nggih, tangane ngeten nggih ta. Oh niki kena kabeh, makanya jangan sampai kuku panjang. Jangan sampai kuku panjang. Kemudian kita kan, itu airnya enggak meresap. Kemudian pertama apa? Kumur ya. Kumur boleh disogok-sogok, selilit-selilitnya dilangi. Gitu. Kemudian bar kumur wajah. Gitu. Wajah ini. Dan ini batuknya ombo tekan gini. Pokoknya wajah, bukan batuk. Wajah, batasnya mana? Ini batuknya ombo tekan gini loh, botak. Nah, ini mereka wajah.
ratalah. Tidak menghitung dalam fikih itu memang dijelaskan 3 kali. Fikih itu pemahaman. Jadi pahamnya kalau sing penting rata niku. Terus bar niku nopo tangan. Nggih ta? Tangan. Tangan niku sini. Sampai sikut. Ampun mriki ibu-ibu nek lambene sesak tekan kene, bapak-bapak bareng. Tekan sikut menurut fikih. Tangan sik rampung, tangan sik rampung. Nek setengah rampung lagi kiwa. Mudah nggih? Niki kesempurnaan ludu lek, ampun bayen-bayen lek. Syarat salat sah. Nek wis tangan opo? Kepala, kepala ngoten. Kepala ngoten iki. Kepala. Kula dereng cukur di sini. Nggih. Niki ping pisan opo ping telu fikih ping telu. Pisan nggih mboten opo? Set. Toro ibu ra mung ngene tok. Pekap. Ngono to, Bu. Ngeten ampun lap ngeten ampun tiap pekap. Lap ngeten. Nek bapak kan bisa gini. Ya ta? Nah, usah. Terus ini bar kuwi kuping. Jendek dilebokke. Jempol muter. Niki ternyata ada sarafnya, Pak. Ngen senam kan ngeten-ngeten gitu. Terus jewari kuping bareng. Niki. Nah niki. Pisan kena ping telu kena. Niki sing duwe duding lho, sing ora duding ya pokoke ngene. Nek aja ngene-ngene. Gini, nah ngeten. Bon, kena banyu ta niku. Terus sikil, tak cepetke zalim. Sikil niku tegatese polok. Tengen riyen nggih? Polok, mboten dengkul. Nek dengkul niku iso. Dadi polok mriki nih, polok. Niki dikosoki nganggo tangan, jari-jari ini harus kena air. Wa gesilu kena air gitu. Nek wis tengen rampung lagi kiwa, ya tekan polok dikosoki. Aja ngeten wudu kok ngene. Nanu ngene barang. Nggih ta? Mboten kenging tengen sik pokoknya urutannya kanan dulu selesai baru kiri, jangan kanan kiri jangan. Parae kiri dhisik. Tur kambing ngomong. Diutamakan kalau wudu enggak ngomong. Dia ngomong boleh, enggak ada larang, tapi diutamakan di abdol. Abdol itu utama. Gitu. Bacine tanggune. Paham ya? Mungkin tanya boleh. Bar niku wudu misalkan tempat wudu mari balik menghadap kulon. Ka'bah. Doa. Minimal asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nek pengin to dawa nggih. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin sampai rampung. Ini kan dianggap remeh loh ini doa ini. Doa dan tetesan air wudhu ini menggugurkan dosa dan penjenengan besok bisa memilih 8 surga. Allahu Akbar. Ampun bain-bain. Dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala nek panjenengan iku wudu dan baca doa bahkan diharamkan masuk neraka. Allahumma nggih praktekke nggih. Kula oleh ganjaran jeneng oleh ganjaran orang ngurangi ganjaran jenengan. Pun wudu rampung bar itu langsung salat. Praktek salat. Nah niku. Dan ini praktek salat mang tonton. Nah, nek purun nonton. Nek ora gelem nggih mang mulih. Lha pengajian yo ngene sekali-kali yo bukti nyata ora mung ngomong tok gitu. Gerakan salat piye yo? Saya menghadap sana, menghadap sini dulu ya. Nanti posisinya enggak apa-apa. Oh, ini ada ya. Makasih. Kokean mic teng tremplek to iki. Saya teringat di TA TV juga itu banyak yang ngarah-ngarahkan. Gini ya, pertama sholat itu kalau sholat sendiri ya, posisinya gitu, sikile ampun rapat ngeten iki. Ndak tiba. Oneh lemu. Untung gelidak. Kecuali terus kene tembok, tatap ke tembok. Rodok begagah rong kepel. Kepel ini gile, benten kilan gile. Nek salat dhewe lho nih. Gitu. Nek kancane ya dipepet ke. Ini ya jombo-jombo. Nek koncone dipepeti ra gelem lho.
Kok mau ngopo to karo jak padu? Jebule korengen sikile. Dipepeti ra gelem korengen jebule. Ngeten nggih, supaya mboten tiba nggih. Ya telung kepal napa orang kepal ni. Ngeten nggih saged. Nah, saya begini. Nah, posisinya ini menghadap tempat sujud. Ora salat kok blalatan mripate. Posisi tegak. Jangan gini ya, Bu ya. Oke. Kalau memang sudah begini ya enggak apa-apa, tapi disahkan begini. Posisi badan dibusungkan menghadap ke kiblat. Apapun dihadapkan ke kiblat. Terus takbir, niat dulu nggih. Kalau subuh, kalau orang-orang nadiin usholi fardho subhi, kalau Muhammadiyah ya niat salat biasa dalam hati, MTA juga dalam hati, LDI juga dalam hati. Sing dibanderi kadang orang nadiin. Ya ora apa-apa. Gitu. Soli fardo subhanallahi ta'ala. Mantep kok. Gitu. Niat. Gitu. Terus takbir. Allah. Jempolnya cedak kuping. Jempolnya cedak kuping. Sing duwe jempol. Sing randi jempol. Nek mung driji tok papat. Bukan anu ya ini. Contoh lo ya. Driji papat yang ini. Kalau ceramah saya ceramah di RC begini, enggak tersinggung karena memang Allah memberikan seperti itu. Ini. Kalau cuma dijitok ini yang ini. Oh, kampanye we, coblos nomor. Ngoten nggih, ngoten. Ora ngene lho. Ampun ngoten lho nggih. Ampun gini. Allah. Kula nyetop kendaraan. Allah. Gini lho, dak kuping. Ini diangkat. Aja ngene, Pak. Sholat itu olahraga loh Pak, selain ibadah. Angkat, penak banget nih. Nek aja di, nek lorong tetap dipaksa gen supaya biasa. Allah, cedak kuping. Ini gini, rapet jangan gini. Nggih. Allahu Akbar. Sing dicekel gelu-gele, ora ngene Pak. Kademen. Ngeten gelu-gele. Ampun keliru ngeten lho nggih. Ngeten. Nah, sing cekel gelu-gele, ampun gini tapi gini. Posisinya di depan udel. Ndhe udel mboten? Nek udele nang kene rada rene. Udele nang kene rada rene. Aja ngene. Salat tok ngene penak dia. Nah, ngeten ya. Nah, ini. Pun paham ya? Depan udel. Sedekap ngene, aja ngene. Enak sing ngene lho. Jamaah kula nten sing ngene. Lah siji ngene. Dadi tatap-tatapan. Ngeten iki saya. Enten yang gini ada. Gini juga ada. Allahu Akbar ngene diwali ada. Allahu Akbar. Pas kula dadi khatib Jumat ini salat Allahu Akbar. Aku ya meneng wae wong khatib kok. Apa bengok-bengok Terus ya mantepe ngono tak teke wae. Mantepe ngono berarti kan belum mengkaji, mengaji gitu. Melanya manfaatnya kajian hari. Ngaten nggih, Bu nggih, Pak nggih. Terus ruko. Ruko itu 90 derajat, Pak, kalau bis. Sing dicekel dengkule. Ampun dhuwur dengkul ngene iki. Kecuali nek gemuk nggih. Loro boyo atau gemuk semelang gejungkel. Melana ampun di bawah dengkul mesti kejungkel. Ngisor dengkul kejungkel. Soale abot tok. Ngeten Pak, nggih pas dengkul niku. Niku penak bali Pak. Reketek ngeten dianu nggih. Reketek. Penak ya masyaallah. Sing dipandang tempat sujud. Ngeten lho. Bacanya besok ada waktu aja. Ini gerakan dulu nah ngeten iki. Pun paham nggih, 90 derajat. Kira-kira nek gelasnya orang jeblok. 90 derajat. Paham ya? Oke, kalau balen secara singkat. Kemudian sujud. Mamne mriko gambaran mane kula. Niki nek nggo peci di ngeneke Pak, selake mesti Pak. Karena wajib nempel batu. Jangan gini, jangan pecinya yang nempel, tapi batuke sing nempel. Mulane banyak saudara kita yang batuke ngapal. Ini bukan itu yang dimaksud asari sujud itu bukan itu. Bekas sujud itu bukan itu sebenarnya. Tapi wajahun, wajah ini berseri-seri gitu loh maksudnya. Jadi orang Islam ini dipandangi berseri-seri gitu loh.
namanya fi atari sujud bekas itu. Orang kok batuk ireng ora. Tonggoku kae ireng kabeh ya. Daerah salat. Ya asline ireng. Ning ya ora apa-apa, saya juga suka orang yang wah batuke ngapal kuwi seneng nonton. Ning aja nggo riak, jangan buat sombong. Nyatane kula salat sejak saya itu salat kelas 4 SD ya, itu datnyeng di situ. Karena interval waktu ini saya Katolik, jadi saya enggak sholat dulu. Katolik saya dulu. Jadi mangan obat, tak pangan kire, babi, celeng, saren tak pangan. Enak banget tak bu? Pengen? Mangan nek dosa ini. Belum ada larangan. Kemudian sujud ya, contoh sujud. Cara sujudnya kan? Dengkule sik. Ngene. Nah posisinya begini. Terus batuknya tambah lagi. Ini kalau perempuan agak masuk, kalau laki-laki begini. Orang ini. Itu sujud apa? Kayak untung ini. Ini loh, penak. Terus tumpuannya ke kepala. Tumpuannya kepala. Tapi kalau kepalanya sakit agak diangkat sini. Ning penak enek tumpuane ning kepala. Penak banget sujud ini. Nah. Sujud subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. 3 kali minimal. Sikile posisi sikil ngeten. Posisi sikil ngeten. Niki siji dilinggih bokong, sijine mancat menghadap ke kiblat, jempol dan diikuti jendik-jendik ini. Niki cara duduk setelah sujud. Jenengan tonton nggih sikil kula. Kata niki nggih, paham nggih? Lah nek ngene piye? Ya boleh, tapi tidak sedikit mengikuti fikih. Mungkin so, nek ngene mesti lara, umpamane rangen. Rangen kan lara. Utawa ngene paling. Nggih ta? Utawa ngene. Ngene iki enten lho. Enten sing ngeten iki. Lah kula tau kepancal soalnya. Jamaah kula enten sikile ngene-ngene ruko. Dadi kula ngati-ati golek jarak. Ngampet. Dadi kula nganti kepancal tau. Ngeten nggih, niki sing bener ngeten iki. Niki normale le nek panjenengan ra iso ya ora apa-apa, ora usah mentelengi kula. Ngeten iki, Pon. Gitu. Terus bar sujud. Ngeten iki nggih, lenggah ngeten iki nggih. Cara berdiri. Nah, ngeten iki cara berdiri. Cara berdiri ngono. Kalau bali niki nggih. Niki lenggah. Ngeten iki. Tangane nebak sik. Terus ngeten. Niki sing normal. Yang disampaikan dalam fikih pemahaman semacam ini. Kembali lagi boleh gini lagi, boleh langsung begini, boleh. Paham nggih? Terus sekarang yang terakhir ataqiyat setelah sujud. Sujud itu mah nempel batik di patung ya. Terus atakiat. Atakiat itu sikiling ini. Sikiling tetap mancat. Bokongnya ini, atakiat akhir. Bokongnya linggih nenggon lantai. Sing duwe bokong. Duwe mboten dua. Ngeten iki, sikile ngeten iki. Gitu. Enter sing apa di antara dua rukuk ada yang gini sampai atas yang begini. Itu nih ya. Kalau kulino penak banget. Tapi nih era kulino nganti ini gitu. Ini kesel nih. Delah imamnya suwe banget. Nggak sampai. Karmu mamu. Sangking cegah gitu. Yang cegah. Ini nih penak gitu nih. Wes nih mbok imamnya suwe ya ngeses suwe. Cilokone nenek kerikil enggon sikil, nek solat id, kan mungkat ini, wah suwe nih ranjama,
Gak kerikilnya gede, dilangi ra iso. Anu. Dadi mulane mbeta sajadah sing kandel. Ngeten nggih, niki wau ngeten terus atakiat. Kalau saya atakiatnya langsung. Dulu kiai saya ketika di pesantren itu ngeten niki. Atakiat langsung. Tapi ada yang baru asyhadu alla ilaha illallah. Tapi kalau saya attaqiyatu lillahi wassalawatu wa thayyibat assalamu alayka ayyuha nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh seterusnya. Lajeng diturunkan sebelum salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Posisi salam bahu tetap menghadap kiblat, tidak ikut begini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dutingnya pakai ini boleh, tergantung punyanya apa. Cendek ya oleh, ngene ya oleh. Orang gopo ya, ngene ya oleh. Yang sakit kusta itu kan nggak punya triji toh, karena merotoli. Jadi yang ini, nggak apa-apa. Karena itu menandakan kalau Allah itu satu. Salam, ini. Kalau ada yang salam sekali aja, assalamualaikum. Boleh, karena salam yang kedua itu sunnah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Pakai gini dulu, kadang ya enggak pakai, enggak apa. Tapi kalau sempurnanya ya gini. Ya usah pakai gini, enggak ada. Tapi mantep pengennya ya semua enggak, kalau pena. Gitu. Tapi yang saya sampaikan enggak pakai. Assalamualaikum, assalamualaikum enggak usah. Jaluk, jaluk. Assalamualaikum, posisinya nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmum yang naik. Yang melanjutkan istilah salam kedua dari imam. Ada yang salam pertama enggak apa-apa karena salam yang kedua dianggap sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia naik ada. Ada yang sampai selesai, assalamualaikum baru dia naik. Namanya makmum masbuk gitu tadi. Paham ya? Terus gimana? Posisi tangan gini. Gini. Dengkul atau gini di atas gini. Kalau saya sering gini, saya mengikuti apa yang saya sampaikan, ilmu yang saya terima dulu aja. Atakiatnya gini ya, gini boleh, gini boleh, diubahke juga boleh, diubengke yo boleh. Niku duwe dasar bapak ibu, jomong melu-melu tok. Kalau dasar yang saya ikuti ya cuma diam. Malah ana sing jelaske oh ngene kademen. Ada yang gini, ada yang digini kan dia. Tak takoni ra udeng, dasare apa Mas? Nggih ngoten niku ngono jape. Terus piye coba? Pokoke tak kali ya dasar yang kuat itu kan karena memang kita mengikuti sunah Nabi dan ini menandakan Allah itu satu. At-tahiyatu lillahi wassalawat. Ngoten nggih? Terus kalau berdoa, kalau bisa ini jangan berubah kaki, tetap dikir sampai berdoa. Karena itu doa yang mujarab. Doa yang mujarab itu ketika kalau Jumatan itu khotib duduk baca Al-Ikhlas. Gunakan itu doa Pak. Minta apa aja. Kemudian setelah sholat begini belum berubah. Itu doa yang sangat mujarab. Minta kepada Allah. Tentang dikabulkannya kapan? Wallahu a'lam. Yang jelas Allah pasti mengabulkan entah kapan. Pokoknya yakin. Pasti dikabul Pak doa kita. Tapi kapan kita enggak tahu. Karena itu kehendak Allah. Ojo ragu karena dakma yuribuka ila mala yuribuka. Nanti kula aturaken. Tinggalkanlah keragu-raguan menuju kepada sesuatu yang tidak meragukan. Mantap. Seperti itu. Benar ya? Nah. Ini hal-hal yang apa namanya yang saya sampaikan tentang gerakan sholat. Ada pertanyaan tapi waktunya masih 10 menit. Anu renggang. Jangan rapat gini, renggang. Kalau sujud, mancal begini toh. Nih, seperti tadi lho saya contoh. Orang ini tapi agak renggang. Nih. Kalau sekarang tak kasih contoh sholat yang penak. Penak banget. Ya rasake sing ora tahu muga dipaksa kemudian jadi enak. Allahu Akbar. Enak banget. Allahu Akbar. Kalau rukun itu tumpah. Terus. Ini
jangan ditahan. Ditahan sakit enggak ya? Allah. Nah, ini pen apa nih? Allah. Pokoknya jangan ada tekanan. Allah. Allah. Nanti kalau penyan sakit sedikit aja terasa. Biasanya sholat penak banget kok loro, mesti ada sesuatu. Gitu. Mungkin sok terkilir namanya ini penak banget. Linggih bareng ya penak, senajan awake lemu. Penak. Posisi tetap lurus. Orang ini banget. Nek sing sholat mungkin semut. Tak takon ya ning suwe banget. Lain salah jenengan. Sholatnya ora santai. Sholatnya penak banget. Ada sih ya. Pokoknya penak banget sholat. Sholat itu gerakan senam yang sangat luar biasa. Dan inti daripada ibadah orang Islam itu adalah sholat. Wes, yang dikerjakan setiap hari. Maka dulu ketika apa itu? Isra Mi'raj itu perintahnya sholat sampai seket. Ini gandeng umatnya yang nyatanya dikei lima wajah dinyang kok gitu. Ya lima wajah dinyang loh. Mana sholat dino pisan biasa yang ngunuh. Berarti dijamah. Soalnya fardho isak subuh lur asar maghrib. Ngatan nggih, niki. Niki salat, ada pertanyaan lagi, monggo. Sering ngentot nggih. Yai sebab yai kentang. Kula ya kerap ngentot gadut-gadut. Planane salat niku nek iso memang kalau ketika adzan makan lanjutkan. Tapi jangan kenyang-kenyang. Jadi ketika salat tuh nyaman ora mbesesek. Ning weteng isine kan angin udara makanan. Angin air makanan. Angin udara padha nggih. Niku isine niku amun pas seneng mangan diisi bareng salat mung tatut-tatut. Akhire rukuk tut. Nek cacile ngono genah. Terus malah dibanterke nek wong tuwek-tuwek nggih. Niku tetap kalau dilanjutkan dzikir. Karena sudah salatnya selesai. Kalau ingin suci lagi ya tayamum lah, Bu. Tayamum tidak syaratnya apa namanya? Ada air atau enggak ada air, tapi memang kondisional. Boleh, tayamum boleh. Tayamum kalau kayak contoh sing gampang. Sing beda nggih, Mo. Tayamum itu tapi ini contoh nih, Kang. Biar itu tayamum boleh di dalam. Panjang. Tidak good. Ya. Iya, kata itu kecuke, wong cepune rane di ngene-ngene. Ya, gini-gini. Kalian ini ya, wajah pindah. Seret, 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 pun. Tangan sik. Ngisor sik kena, dhuwur sik kena. Nek kula ngisor sik. Ini yang kedua nggih. Seret, 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 rampung. Dadi ya nyolat ke jenazah rata bingung golek banyu. Wong sing di banyu wis mati kok. Iya, itu aja tayamu. Namanya fikih kan pemahaman. Gitu. Dari berbagai sumber beda lagi ya monggo, tapi itu boleh. Ya, kan enggak ada larangan. Tabel ini nggih. Dadi nek penyel layat-layate tetap salat ke jenazah nek iso Bu. Ganjarane 1 kiron lho, Pak. Ampun bayen-bayen lho, Ustaz. Aja mung ngeblokke amplop tok. Yo nek isine ora iki. Ngerti ya? Balik ini ya?
Pertama, alon-alon sani, wajah. Kon, pindah neng kon. Kenapa pindah? Karena dikhawatirkan tadi sudah enggak suci. Nah. Terus tangan sik. Seret. 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 Seret rambut. Tapi cuma buat satu ibadah. Dan kalau ibadah lain ya wudu. Atau tanya. Paham nggih? Gampang toh, Bu? Islam itu enggak berat toh? Ulama menyampaikan berdasarkan dalil. Tidak asal. Monggo ada lagi. Biasakan tayamum udah buruk kesalahan. Rasa hukummu tayamum mau kemu. Kamu nganggo debu ya monggo. Dan kalau enggak ada debunya enggak usah ditiup. Ditiup itu kalau ada debunya, misalkan adanya mau lemah nggih. Kan boleh, lemah, boleh. Lemah. Nera ditiupkan penyel malah kelilipan. Gitu. Boleh atau yang agak ada lantainya atau cuma plesteran. Jam. Tahu. Kan lihat. Tidak. Nah, seperti meja ini didamu kalau bisa ada kotor. Tidak, nih. Neng bis ini ngonten. Jok ngaruh kayak. Mono. Kecucora, kecucora kena pulau lah. Kalau sampai ke ilmu, kata ni, paham ni. Ada lagi bang, bang. Jitu bang. Yeah. Itu tadi yang normal tu, yang saya contohkan seperti gigi. Nek penyajeng Bali ni, piye ni mau engkau mengenalu sikit kan, yo loro tu, yo. Nyetan bersujud ya, nyetan terajeng balik tu. Anak sing langsung ini kia nih, entah. Anak sing dari ini terus sikile cici ya. Untuk kia nih gitulah. Orang apa? Kalau kan ini contoh yang mendekati saja. Wah Pak Bambang mangel tulatang buten angin terserah jenengan lah. Mau penyarang aja kira apa? Ngeten iki sulit terus ngene iki. Kancan dhewe ngadeg, aku ngadeg lara tak liye. Ora apa-apa. Sing penting menggambarkan ngadeg bacanya ketika berdiri. Ngeten nggih. Saya itu sanggup gak jangan dipersulit. Ngeten Ibu nggih. Nek lara tenan ya wis. Wong penyiar niku wau jane ngene to, mancatnya gandeng rangen. Ya dibalekke ngene ya ora apa-apa pan penake piye khusuk. Jadi salat khusuk itu nyaman. Ojo terpaksa. Aku penake atakiate ngene mbi nyonggong ini. Ya ngono ora apa. Ki malah imame wis salah penyase ngene terus kok. Mergo keturon. Enek sing golek lendetan tembok. Jumatan mesti bapak golek tembok. Nek caci cilik golek sing cedak panganan. Ada mereka kosong panganan yang buri cedak ditulis sih ngono kae. Kan tadi ya angsal. Tapi ya mendekatinya begini posisi. Berdiri sendiri. Masya Allah. Tapi kalau sakit Bu, monggo lah salat pokoke sing penting nyaman, ngangge kursi nggih saged. Yen napa-napa saged. Tapi yang sami contohkan itu yang seperti itu lebih baik, lebih utama. Ewadine ra iso ya kok. Monggo. Ada lagi? Masih 3 menit. Sampai jam berapa, Pak? 8. Berarti masih 10 menit. Sebenarnya kalau lagi ngaji. Doa. Zikir yang kita sampaikan supaya ada sedikit kompakan. Namun nggih, salat sudah nggih, sudah jelas nggih. Bukan berarti saya yang paling benar, paling sah enggak. Tapi saya menyampaikan ilmu yang saya terima aja. Nek penyiaran ya, ilmu sana sih pun, monggo, pun ya terang tak benar. Bapak Ibu yang dipun muliakan dini Allah Subhanahu Wa Taala, inilah rentetan ibadah. Jadi kalau baleni syarat itu sesuatu yang harus dikerjakan sebelum melakukan ibadah. Kalau rukun itu sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah. Rukun itu harus. Syarat ya harus, tapi sebelum melakukan ibadah dikerjakan. Sholat isah dan tidaknya tergantung wudu.
wudune amburadul, salate ya dipertanyakan. Kemudian bacaan salat menya harus paham. Nah, kalau sampai kayak mengikut kawan. Bacaan dari awal, dari Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Terus bacaan iftitah yang hukumnya sunnah. Macam-macam iftitah banyak. Ada kabiro walhamdulillah kasiro. Ada Allahumma ba'id baini wa baina. Banyak, ada 6-7 doa iftitah. Dibaca, boleh tidak? Ya enggak apa-apa. Terus setelah itu Al-Fatihah. Al-Fatihah ada yang pakai bismillah dikeraskan atau bisiri dengan di tidak dikeraskan. Kalau saya bagaimana kalau Pak Bang? Saya dikeraskan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada yang langsung Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahir pelan-pelan. Alhamdulillah, seperti itu. Tidak masalah. Jadi tidak menjadi masalah. Terus, surat. Surat boleh panjang, boleh pendek. Tapi indahnya ketika jadi imam, yang pertama itu suratnya agak panjang. Ojo diwali. Pertama pendek, kedua panjang. Pada yang banyak wudu dan sebagainya. Yang sering dibaca, ya sedengan aja lah. Mohon dengan sangat para imam, sholatlah sesuai ketika penyiar sholat sendiri. Jangan hanya ketika jadi imam panjang, ketika sholat sendiri pendek. Itu berarti tidak ikhlas, riya itu nam. Ganti arani hafal, tahfid. Ini nek sholat dewe kaya kinjeng, jendat jendit kok. Bahkan mengaos poretok. Jadi seperti punya sholat ya. Saya juga seperti itu. Saya sering kalau sholat sendiri kulhu ya ketika jadi imam tak kayak kulhu atau ina biar diarani rapal ya biar lah. Nyatanya udah seneng jadi makmumku. Bah, Pak Bambang masih kulhu. Kebagian dah rampung ya. Cuma gerakan saya lambatkan. Mau meresapi itu loh. Orang meresapi orang. Meresapi, gerakan diresapi tenan. Allah, kul huwallahu ahad, Allahu samad. Tuh gerakan rukunya kan minimal 3 bacaannya di 3 kali subhana rabbiyal a'la ketika sujud. 3 kali. Nyaman, enggak usah panjang-panjang. Iya. Nyun sewu nggih para imam. Apakah enggak boleh kalau panjang? Boleh, saya juga imam masjid. Karena saya banyak ngimami di pesantren saya. Jadi seperti itu enggak usah panjang lah ngapain. Yang penting khusyuk. Panjang bliru malah rapena. Ana lho panjang bliru. Kliru sisan. Jadi makmum mesti ra khusyuk mesti. Lah bacaan lah. Amin we ora nguni. Walabdolin. Sakarmu lah. Ngrumangsani lah dadi. Maka imam itu pilihan sebenarnya. Sepuh, fasih, Hafid, itu, baca makhrajul hurufnya cetok. Bismillah coba bis sama-sama. Bis. Rada meringis sithik. Tontonan lambe kula. Bis. Ilmu taksinnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Nek kha nggih kha. Irrahman. Bareng-bareng kok alif ba ta sa sa nek randi untu angel fa jim ha kha dal ra zain sin swin shot dot ta do ain goin fa qaf kaf lam mim nun wawu ha lam alif hamzah ya insyaallah lambene ra kena stroke. alif kula nek ngaji nonton lambene kiai ini alif malah kesemprot kula sa dipedel sa jim beda menyambut iso bedake sot
dot tak dot 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 kita tak dot sat dot nganggute karo ora tak dot sat dot. Nah angel iki mbah nek untune ra 32 angel. Jumlah untuk kan normal 32. Lagi karek loro. Kula pun ilang niki ilang. Untung ilangnya kene, jadi ra masalah. Iki mergo mangan jenang tumpang. Jenang tumpange mrotol lho kula. Lah taraku iki balunge sapa bakuling dodol tak untung dhewe. Sebule untung gede, mriki lho. Masyaallah Allah iki. Ning ora krasa. Allah itu ngasih nikmat loro untu daripada loro untu nek penyamping ra loro untu mangke ira kitape engko entek untu penyamping yes. Jadi ra loro untu ra ndek untu mbak kula pensiunan puskesmas iki loro untu digawe ra kitape entek bang untu kuntengan mbok kaya apa ra kitape ya alhamdulillah loro untu aku dadi niki pun peot. Amal ya Bu nggih. Loro untu nggih ditembak ditambake. Ngaten nggih. Inilah yang saya sampaikan kurang 5 menit mudah-mudahan memberikan kesan ya. Ibu mboten nyantuk ta? Semangat ya Bu nggih, sampai mati semangat. Kula nggih sampai mati ceramah sampai mati Masya Allah. Nggih nek mboten puas undang saya. Belum saya sampaikan nanti bacaan-bacaan tapi nanti aja ndak jelas ketemu kula terus ten ini ku bersaksi kula terhenti kula lah ini jelek buatan jelek Masya Allah. Tapi ilmunya yang kalau request juga boleh tentang apa tapi sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Demikianlah mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala Muhammad bareng sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya habibi ya Muhammad ya rusalka fi qaini ya habibi ya Muhammad ya rusal kafi kaini ya mu ya mumaja ya imam kiblataini sallallahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al akhya'i min wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayana sighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu hadirin rahimahullah. Demikianlah tadi kajian yang disampaikan oleh Ustaz Bambang Sarjana Agama. Mudah-mudahan menambah sempurnanya ibadah sholat kita. Halo.